Jadi ada satu sifat yang sangat melekat pada wanita Tarim, yaitu mereka punya rasa malu yang luar biasa. Mereka tahu bahwa sebaik-baiknya perhiasan buat seorang perempuan adalah rasa malu mereka. Jadi mereka gak keluar rumah kecuali terpaksa. Kalaupun keluar, mereka tutup seluruh tubuh mereka. Mereka pakai cadar. Kenapa? Innal mar'ah, kata Rasulullah, aurah. Sesungguhnya perempuan, kata Rasulullah, adalah aurat, adalah fitnah. Dari wajahnya, cara jalannya, suaranya. Fa'idha kharajat, kalau itu perempuan keluar rumah, istashrafaha syaitan, syaitan akan membuatnya begitu indah, begitu elok, dibuat seakan-akan menarik di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Makanya perempuan Tarim, walaupun udah pakai cadar, udah tertutup semua, mereka gak keluar kecuali terpaksa. Terus di mana mereka? Wa aqrab ma takunu min wajhi rabbiha wa hiya fi qa'ri baitiha. Paling dekatnya seorang perempuan dengan Tuhannya ialah ketika wanita tersebut ada di dalam kamarnya, ada di dalam rumahnya.